Islam bila ayat akan datang, kita kena betul-betul orang teliti. Ini kaki kata-kata tak boleh. Tapi keluar ni misalnya, UMNO ni tokoh besar UMNO. Siapa ni? Dato' Ong Jaafar. Almarhum Dato' Ong Jaafar. Ingat sikit orang. Orang bangsawan, menteri besar, sanggup turun jawatan, pemimpin Melayu. Saya hormat. Saya orang keadilan, saya bukan ahli UMNO. Tapi saya kasih dan hormat dan sanjung tokoh-tokoh yang besar Dato' Ong Jaafar. Tapi kena ingat, ni yang mana yang lama, umur 50-an, 60-an dia tahu. Bila Dato' Ong keluar UMNO, macam mana dicaci dan dihina. Orang tua, orang nyanyok, itu dipanggil Dato' Ong. Kerana PAS tolong bagi kawasan di Kuala Terengganu. Nasib baiklah PAS bagi kawasan. Atas nama Parti Negara. Kau telah tak menang, Dato' Ong. Tapi jasa ni kita kena. Tuan Razak. Tuan Razak, dia bukan macam anak. Ini anak dia, NKRA. ETP. Menatang ni. Tuan Razak, Felda. Tuan buka Felda. Ha, kita ada rancangan. Tuan Razak, dia bersuka batu sikit. Kita on top. Awak faham? Kita ada rancangan untuk buka Felda. Tuan dia buka. Untuk siapa? Untuk orang Melayu miskin yang tak ada tanah. Bawa, buka Felda. Dan dia janji di parlimen. Kita baca di parlimen. Saya lagi kita berkuasa, kita tidak akan selamanya rampas tanah itu adalah tanah milik peneroka. Janji Pak Mariana Lepi. Jadi kau tanya, orang tanya, Anwar, kamu hormat? Ya? Tidak semua saya setuju dengan Tuan Razak. Tapi saya hormat. Sebab dia cakap dia buat. Tidak buat. Wang tak ada. Pinjam dari Bank Dunia maksudnya. Dia pinjam. Yang bayar siapa? Masa saya lah pokok bayar. Sekarang hutang balik. Sudahlah, ada beza. Pemimpin ni tak payah bagi janji banyak-banyak. Saya kalau di sini, di Johor, saya boleh janji. Di Selangor, kita janji. Kalau kita perintah, air percuma. Orang kata, otak kau mana? Kamu perintah sekarang pagi, air percuma. Oh, kita bagi. Kita dah laksana. Kita janji. Siapa yang mati di Selangor, rakyat Selangor, hari ini mati, tu dapat RM2,500. Kita laksanakan. Jadi kita buat. Anak nak masuk universiti, dapat surat universiti bagi, dapat RM1,000. Johor. Lepas sokong buat apa, oh kita tak boleh. Dulu, sekarang, selamanya UMNO. Tak boleh. Tapi jangan musuh. Jangan tolak semua yang dibuat yang baik dulu. Saya tak tolak. Sebab saya pun tolong buat juga dulu. Macam saya sebut tadi, macam Tuan Razak. Felda, kuat. Ini saya nak pergi kawasan Felda, nak bagi tahu. Okay, terima kasih, terima kasih. Tetapi kita juga kena tahu apa yang berlaku sekarang. Dari kawan-kawan kita, apa yang beza pakai tamaya? Kita nak bawa semangat baru ni, Melayu, Cina, India. Masalahnya bukan Cina. Yang Melayu miskin bukan masalah Cina. Bukan masalah India. Kerana India minta kuil atau sekolah Tamil. Bukan. Masalah kita ini masalah pentadbiran negara. Masalah pengurusan kerajaan. Masalah pemimpin nak kaya berlebih-lebih. Kalau seorang nak kutip ratus-ratus juta, macam mana nak bahagi kepada rakyat? Sebab itu kita nak undang-undang mesti adil. Polis mesti profesional. Hakim jangan kena beli. Media mesti bebas, jangan bodohkan rakyat. Hari-hari kita salah semua. Selangor, oh raja dah pilih. Hari ini, Tazik Khalid jumpa mengadap Tuanku Sultan Selangor. Dia keluar tu telefon. Dato' Sri, Tuanku Sultan Selangor kata, better tak campur. Sokong pun tidak, tak sokong pun tidak. Kerana pada tahun 1993, perlembagaan dipindah, better punya kuasa ditarik balik. Siapa tarik balik? Allah! Ha, sekarang, Tan Sri Khalid kata, oleh kerana Tuanku, ampun Tuanku. Kerana Tuanku kata Tuanku tak berarti keputusan ya atau tidak, maka kami tidak akan bersetuju dengan pelantikan Susah Kerajaan Negeri yang baru. Takbir! Sudahlah, apa dia masalah? Saya tanya dengan Tan Sri Ghani Osman, kawan saya, bila yang boleh lantik Susah Kerajaan Negeri, menteri besar tak tahu? Saya menteri berbelah tahun. Setiausaha kerajaan negeri
bertukar ganti di Pulau Pinang, di Perak, di Perlis. Tak pernah Kerajaan Persekutuan Datuk SPA bagi nama tanpa rujuk pada kerajaan negeri. Dia mesti bijak. Sama ada kerajaan negeri usul atau kerajaan persekutuan usul, mesti dipersetujui sebelum dilantik. Tapi oleh kerana perkataan rakyat kereta, wah, tak ada peduli dia. Ini apa samsennya negeri? Ha? Datuk Seri Najib nak rampas Selangor. Dia ingat senang macam Perak. Perak ada dua kata lompat, tiga kata lompat, jatuh kerajaan negeri. Di Selangor dia punya upaya jumpa nak beli, nak beli, nak ugut, nak tangkap. Berkali tak jadi. Geram. Buat nak buat cara lain. Ini puak ni memang tak ada prinsip dalam hidup. Dah cukup negeri jagalah, Johor dah. Apa buat di Johor? Buat di Johor. Tolong rakyat di Johor. Tolong rakyat Raya Panas. Bagi dia hidup senang sikit. Bagi rumah elok sikit. Jaga barang-barang jaga bagi naik. Tolong Melayu, tolong Cina, India, Iban kata yang kamu jaga, jaga. Kamu jaga kerajaan persekutuan. Besar dah negeri. Jagalah, buatlah. Suruhlah Rosmah tolong permata agama, buatlah. Janganlah ganggu kami. Kami buat. Oh, pasir dicuri di Selangor. Betul, kita pada lapor. Siapa curi, tangkap. Bayang Johor curi. Macam mana? Saya pun ada maklumat, jangan lupa. Saya pun ada maklumat, bukan dari sekarang, daripada dulu. Kerana Dr. Mahathir ada bagi syarikat yang melibatkan bekas menteri yang curi. Setelah tadi yang pasir. Wah, sekarang bukan main. Sudah lupa betul. Sebab apa saya keluh? Kerana saya bertanggungjawab. Sampaikan. Apa lagi cakap saya? Cakap televisyen. Ayuh, kalau boleh. Tak ada. Kau nak bagi satu paragraf dalam para dalam putusan lainnya. Tak boleh. Semua. Di mana yang saya dengan Yahudi? Apa dia? Kemudian saya jual lagi kat Cina, saya bagi apa? Saya tak mau tolak lagi. Orang Melayu ada, Cina ada, India. Saya orang Muslim. Saya dituntut sebenarnya tiap hari Jumaat kita pergi ke masjid khutbah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menuntut kamu melaksanakan keadilan, melaku kebaikan kepada semua. Dia tak pernah kata Allah tidak memerintah kita kamu bertindak adil kepada Melayu dan katok kepada Cina. Tak ada. Ini justice, ini keadilan bagi semua. Sebab apa saya mahu orang Melayu sokong kita? Orang Cina sokong kita? Orang India sokong kita? Sebab kita janji kita akan adil. Ya dia kutuk, kita kutuk. Tak apa. Tapi kita tak boleh tolak ansur baru. Sudah kita boleh lepas. Kita muda, kita akan tua. Dah tua, kita sakit. Sakit, kita meninggal dunia. Sebab itu, yakin agama ini kena ada. Jangan sombong sangat. Saya tengok sebahagian kawan-kawan saya pemimpin UMNO. Dia lupa. Hari ini dia hidup, besok dia sakit. Lusa mungkin dia mati. Hari ini kita hidup, esok kita sakit, kita mati. Kita akan bertanggungjawab kepada Allah Taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Itu yang kita kena. Kita buat tuduhan, kita kena. Kita buat fitnah, kita kena. Kita buat zalim, kita kena. Kita guna kuasa untuk merompak kekayaan rakyat. Macam mana? Sebab itu di Pulau Pinang, sikit-sikit. Di Pulau Pinang, masa Nabi Nabi, Lim Guan Eng buat seminar mengenai Omar Abdul Aziz. Orang nak marah. Apa nak Cina nak buat khalifah nak Omar Abdul Aziz? Buat pun marah. Tak buat pun kata anti-Islam. Buat nak kena. Saya ucap, Omar Abdul Aziz. Saya baca, saya terangkan. Ketua Menteri ada Cina, ada wakil-wakil rakyat, DAP semua. Saya kata, apa bezanya Omar Abdul Aziz? Omar Abdul Azim juga dikenal sebagai Khalifah Omar Al-Thani. Omar kata, ni khalifah dia panggil Omar Al-Thani kerana bijak. Dia perintah berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah dia perintah. Tuan-tuan Mahathir berapa tahun? 20 tahun. 2 tahun setengah itu dia buat apa? Dia pergi menjadi raja, maka perbendaharaan menteri kewangan dia bawa. Ampun tuanku, Khalifah Amirul Mukminin, tahan, mari ke sini. Ini apa dia kata banyak emas satu kuning satu dewan besar.
ini emas ini harta tuanku, harta kerajaan. Dan bila tuanku mau apa-apa nak baiki, baik istana atau anak-anak sebagainya, apa juga tuanku, bolehlah gunakan wang harta bermasa itulah beli-beli ringgit. Jadi tahu apa Khalifah Abdul Aziz Umar bangga? Memanda bendahara. Beta arahkan, kamu pastikan semua harta emas ini dijual dan dipulangkan kepada rakyat, bermula daripada yang paling miskin. Karena selesai emas ini, beta tidak mau lihat seorang pun rakyat beta yang miskin. Boleh, boleh. Apa yang jadi masalah sekarang? Boleh. Kita ada minyak 70 bilion. Ini yang saya adil. Kali itu Khalifah Umar bin Aziz, warak dia. Siang kerja, malam bangun tahajud munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang khalifah, malam abi hamba kepada Allah Taala. Menangis takut silap. Menangis kerana ya Allah, aku dah perintahkan semua emas dijual tolong orang miskin. Ya Allah, ampunkanlah aku. Takut kalau-kalau ada 2-3 keluarga miskin terlepas dari pandangan pegawai-pegawai aku. Aku tak sanggup hadapimu, ya Allah, kalau ada anak-anak kampung desa aku yang terlepas. Saudara, kita tak sanggup buat itu. Muda Danua, sanggup? Saya tak sampai ke situ. Tetapi, belajar. Kita jadi pemimpin, menteri kewangan. Mana saham aku? Dulu, mana emas jual bagi berayat? Sekarang, mana saham aku? Mana kontrak aku? Saya bawa keluar di parlimen, yang ini marah sangat baru ni. Kontrak Kementerian Pertahanan masa Datuk Seri Najib, 2 bilion ringgit bagi pemuda UMNO Perak. Pertahanan! Mana ada bekas tentera? Tak boleh tolong mereka. 2 bilion ringgit. Tak boleh bagi kepada tentera. Kontrak apa? Kontrak makan. Pakaian, makan, nasi lemak. Nak kena kontrak besar. Panggil orang kampung ni lah masak bagilah. Sedap lagi kadang-kadang. Ini dia. Kenapa? Tamak haloba. Kenapa? Karena tak berani orang soal. Kenapa? Kalau disoal kita diugut. Kalau disoal kita jadi khianat. Kalau soal kita jadi jahat. Jadi biarlah rosak. Lakukan apa mereka kata. Sebab itu, setiap tahun lalu saya perkenalkan pemikir dan penjaga Ronggo Warsito. Orang Jawa dah kan? Ronggo Warsito dia kata. Dia kata, jangan jadi zaman ini zaman edan. Apa zaman edan? Apa maksud Ronggo Warsito? Orang baik dikatakan jahat, penyamun jadi pemimpin. Orang yang rompak kekayaan jadi bersih, orang yang berjuang jadi jahat. Penjahat jadi pemimpin, orang baik masuk penjara. Bukan saya kata, Ronggo Warsito, pemikir Jawa. Bapak dia dibunuh, hilang tak ke mana oleh Belanda. Dia jadi tokoh guru kepada Raja Maharaja Yogyakarta. Raja-Raja Jawa. Jadi oleh demikian, kesimpulannya. Dalam keadaan sekarang, kata Ronggo Warsito, beringat, Eli lawan waspada. Beringat, cermat, belajar, sabar, jangan ditipu, jangan terbawa-bawa kerana minat kecukai. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Mohon maaf kalau kesilapan, saya akan datang lagi insyaAllah dalam beberapa hari menjelang nama calon dan pilihan raya untuk menyampaikan pandangan. Doa kepada Allah Ta'ala berjalan diberikan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.